Halo Bung, kembali lagi di channel Korlah Main Bukan Asal Main. Oke, di konten kali ini ya, kita akan melakukan proses pecah batang terhadap bahan bonsai waru lokal. Ini hasil setiap air, sudah keluar akar ya, lumayan banyak. Nanti kita bersihkan dulu dari sisa lumut ini yang masih menempel. Kita bersihkan, kita semprot dulu semuanya. Setelah itu kita pecah batangnya. Oke, seperti apa videonya, ikuti video ini sampai selesai teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru datang di channel ini ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita eksekusi. Teman-teman, kita bersihkan dulu akarnya ini dari lumut. Lumayan banyak ini lumutnya. Bersihkan juga bagian daunnya teman-teman. Ini terlalu banyak putih-putihnya, ini kurang begitu bagus. Di bagian batangnya kita juga sikat ya, nanti biar bersih, benar-benar bersih untuk bahan ini agar pertumbuhannya bisa maksimal. Ini sudah bersih ya, sudah bersihkan tadi. Tumbuhan ini rencananya kita akan pecah 6. Nah, untuk memecah batang waru, kita harus mengetahui posisi akar yang mau kita pecah ini. Batangnya yang mau kita pecah, usahakan pecahannya tidak mengenai akar ya. Kita pecah 6 seperti ini. Kalau pecah 6 teman-teman, nah seperti ini pecah batangnya. Ini masih pecah 2, pecah 2 ini. Teman-teman bisa lihat pecahannya tidak mengenai akar seperti ini. Usahakan akarnya berada di tengah-tengah pecahannya kalau bisa teman-teman. Lalu kita pilih untuk memecah pecahan yang keempat. Kita pilih di bagian sini. Sudah pecah 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini teman-teman. Jika bahannya seperti ini ya, akarnya mengeliling banyak, bisa memungkinkan untuk kita tambah pecah 2 lagi
dari 4 kita akan tambah 2 pecahan lagi menjadi 8. Rencananya awalnya saya mau pecahan 6, tapi karena akarnya ini sudah bagus ya, kita coba pecah 8. Ini sudah pecahan 4, kita tambah pecahan lagi seperti ini teman-teman. Ini sudah 6 ya, 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Masih memungkinkan untuk kita tambah pecahan lagi karena pecahan batang yang bagian sini cukup besar, kita bagi 2 sangat memungkinkan. Kita pecah lagi ya teman-teman, misalkan seperti yang saya katakan akarnya berada di tengah-tengah pecahan. Ini sudah mulai sulit. Ini sudah selesai ya. Ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk tambah pecahan lagi karena sudah rapat ini teman-teman. Nah, ini di setiap pecahannya ini ada akar di bagian tengahnya seperti ini. Ini pecahan, posisi akarnya ada 1, minimal ada 1 ya teman-teman, harus ada untuk menghindari pecahan ini menjadi busuk dan tidak mendapatkan suplai makanan dari akar. Lalu kita ganjal. Supaya pecahannya bisa lebih membesar. Ini. Ini adanya hasil dari proses pemecahan batang pecah 8 ya, yang mana tadi teman-teman bisa lihat prosesnya. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap pecahan ini kita sudah ganjal ya seperti ini kurang lebih. Nanti kalau kambiumnya sudah mulai jalan, kita angkat lagi bahan ini dan kita cabut setiap ganjalan bambu ini. Oke, untuk bahan ini kita tinggal tanam aja di polybag dulu ya sementara. Kita tidak program dulu akarnya agar akarnya lebat. Setelah lebat kita angkat, baru kita proses penataan akar. Ini lumayan bagus. Ini pecah 8 ya teman-teman. 8, dan di setiap pecahannya ada akarnya. Usahakan jangan sampai kosong agar pecahannya tidak mengalami pembusukan. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua dalam proses belajar membuat bonsai, terutama untuk bahan waru. Oke, sekian dulu. Salam satu hobi, salam penggemar bonsai Indonesia. Mantap.